Thank you very much, Andrew. Now we would like to listen to the opening remarks by Ms. Angela Asri Purnamasari as the Director of International Office of King. To Ms. Achi, the Zoom is yours. Thank you, Kak Bene. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Saya pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau conversion-nya kita mau pakai bahasa Inggris, bisa ya. Selamat pagi untuk Ibu Mika. Terima kasih sudah hadir sebagai kaprodi dari Sastra Inggris. Lalu ada juga Pak Henry, selamat siang Pak Henry. Sebagai kaprodi dari prodi PBI ya. Dan juga dari MBKM ada Pak Raki, dan di sini saya juga melihat dari BAA MBKM juga ada join bersama kita. Dan di sini juga Pak Haposan ya, sedang bergabung juga bersama kita siang hari ini dari MBKM BAA. Sayangnya ini Pak Henry kayaknya keluar lagi ya, mungkin bisa di invite lagi. Oke, okay. Nah baik Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa terkait program ICT yang sudah selesai, namun ada beberapa mahasiswa yang memiliki kendala dalam penilaian. Nah, kendala ini bisa dari mahasiswa sendiri dan juga bisa jadi dari pihak BIMSU ya. Namun kita tidak mencari siapa yang salah. Saat ini kita akan, kami sudah berdiskusi dari International Office bersama tim BIMSU, International Office juga. Karena pada saat ini pihak BIMSU sudah menyerahkan semua penilaian kepada International Office. Artinya dosen-dosen maupun profesor di sana sudah tidak lagi merevisi nilai ataupun mengeluarkan nilai dan sebagainya karena sudah dianggap selesai. Seperti itu. Namun ada 3 mahasiswa saat ini yang memang ada kendala. Mungkin dalam pengiriman tugas ya, ada kendala atau satu dan lain hal terkait teknis. Oleh sebab itu nilai mereka tidak keluar. Namun dari pihak BIMSU akan memberikan letter yang nanti juga dari International Office BIMSU dan juga UKI resmi ya untuk mengeluarkan 3 nilai mahasiswa yang masih terkendala namun dengan melewati sidang hari ini. Itu kemarin hasil diskusi antara International Office UKI dan juga BIMSU. Jadi solusinya, nilai diserahkan melalui sidang konversi hari ini yang kita lakukan. Namun saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa sidang konversi ini mungkin sedikit berbeda ya dengan sidang konversi yang dilaksanakan pada MBKM nasional. Karena sebetulnya mahasiswa ICT sudah memiliki nilai, tinggal nanti kaprodi yang memutuskan untuk conversion. Jadi penilaian keseluruhannya kami serahkan kepada kaprodi untuk menentukan poin yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswinya di prodi dengan pertimbangan pertama hasil nilai yang mereka peroleh. Nanti mereka akan mempresentasikan juga nilai apa yang kurang dan sebagainya. Yang kedua, dari hasil presentasi mereka hari ini juga bisa dipertimbangkan. Mungkin seperti itu dulu ya, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan mungkin ini dari Kaprodi atau dari pihak MBKM? Miss Mika mungkin atau Sir Henry? Jadi mereka sudah ditugaskan untuk menyampaikan sesuatu ketiga orang ini. Iya, betul, Miss. Atau jadi mungkin bisa kita profiling dulu kali, siapa tiga orang ini, masalahnya apa, mungkin kita dengar dulu, karena menurut ya, saya ada hal yang tidak perlu berpanjang-panjang sih, karena sebenarnya betul, sudah, ya, sudah sangat clear gitu kan. Jadi ya, profiling dulu tiga orangnya, jadi kalau memang merasa ada hal yang menurut kita perlu untuk kita dengar bareng dan simpulkan, mungkin perlu sidang, tapi kalau enggak ya enggak usah gitu, karena ya, toh juga kaprodi yang diberikan mandat dalam hal ini untuk penyetaraan. Jika ada keberatan, ya, mungkin kita dengar dulu nih, mungkin dari teman-teman kui, siapa nih tiga orang yang tadi, masalahnya apa, mungkin di-share dulu kali ya. Iya, jadi mereka akan menyampaikan permasalahan mereka masing-masing 15 menit,
Jadi kita dengarkan dulu seperti itu ya, Nis ya. Oke, baik, mungkin waktunya diberikan, saya kembalikan ke KBN karena kita mengingat juga hari ini terakhir input nilai semua mahasiswa. Ya, jadi mungkin bisa dilanjutkan KBN. Thank you. Oke, baik Bu Aci. Berarti ini kita langsung saja ya. Nanti saya akan kasih tahu siapa yang akan maju duluan. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Aci, nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan waktu 15 menit ya, teman-teman, untuk memaparkan perkuliahan serta masalah yang dihadapi sampai saat ini dalam program ICT. Oke, berarti karena di sini sudah lengkap semua, mungkin urutannya saya akan mempersilahkan yang pertama, mungkin bisa Marcel terlebih dahulu ya. Marcelino dari Program Studi Sastra Inggris. Waktunya 15 menit ya Marcel untuk mempresentasikan kendala dan sedikit terkait perkuliahan di DIMSU. Bisa coba share screen dulu nggak? Apakah aman? Gimana, Marcel? Maaf Kak, bisa orang ada yang duluan nggak? Masalahnya saya ada kesalahan teknis sama itu PowerPoint saya. Oh, atau mau dibantu untuk ditampilkan ya? Ya ada masalah teknis, ada tiba-tiba ada suara di PowerPoint saya. Saya mau matiin dulu. Oke, okay. Berarti nanti Marcel yang kedua kali ya. Berarti mungkin saya persilahkan Robert ya untuk mempresentasikan yang pertama ya. Silakan Robert. Baik, terima kasih Kak. Saya izin share screen ya Kak. Oke. Apakah sudah terlihat? Yes, sudah. Silakan. Terima kasih Kak Beni. Selamat pagi kepada para kaprodi dan juga Mbak Masri selaku ketua KUI dan juga kepada para pihak MBKM yang ada di UKI. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai presentasi ini. Seperti yang ada di atas, yaitu internal ICT grade conversion session with the head of the study program. Jadi saat ini saya akan memaparkan apa-apa saja pengalaman saya saat berkuliah di DIMSU. Dan di sini ada campus profile. Jadi di sini ada Don Mariano Marcos Memorial State University atau DIMSU adalah universitas di La Union, Philippines. Dan di sini, DIMSU ini awalnya terdiri dari 5 universitas yang bergabung menjadi satu. Ada Don Mariano Marcos Memorial State College at City of San Fernando, La Union. Lalu yang ketiga, Community College of La Union at City of Ilocos Polytechnic State College at Ago, La Union. Sorry. Lalu yang keempat ada Southern Ilocos Polytechnic State College at Ago, La Union. Dan terakhir ada Sapilang Elementary School at Bagnuta, La Union. Jadi, di DIMSU ini ada tiga kampus utama, yaitu ada MLUK, yaitu Mid La Union Campus, lalu ada NLUK atau North La Union Campus, lalu yang terakhir ada SLUK, yaitu South La Union Campus. Dan saya selama
MBKM ini berkuliah di NLUC, yaitu North La Union Campus di Baknota. Lalu saya mengambil 4 mata kuliah, yaitu ada Structures of English, lalu ada Children and Adolescent Literature, lalu ada Foundation of English Language Teaching and Learning, lalu ada yang terakhir ada Technical Writing in the Profession. Dan saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses belajar di DIMSU. Yang pertama ada Structures of English. Structures of English bersama Mem. Rochelle Verganio selaku dosen di DIMSU melakukan pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus melalui Google Meetings dan juga melalui Google Classroom dengan memposting material dan juga tugas-tugas. Lalu berikut adalah contoh aktivitas atau kegiatan pembelajaran pada saat kami belajar di, ada foto saya subjek dan juga plural verb, lalu ada di sampingnya ada pembelajaran tentang linking verb, lalu di atas itu latihan mengenai verb, ada simple verb dan juga dan lain-lainnya, dan yang terakhir di bawah ini ada pembelajaran tentang fonologi, tentang bagaimana kita mengucapkan kata yang benar. Lalu di mata kuliah yang kedua ada Children and Adolescent Literature. Sama seperti Structures of English, melalui sinkronus dan juga asinkronus melalui Google Meeting dan juga Google Classroom. Dan ini adalah contoh-contoh kegiatannya. Di sini kami belajar tentang contoh dari puisi, lalu ada sound device dari materi puisi, lalu juga ada rhythm dan meter, ada iap, troki, anapes, dan dactyl. Dan di sini yang terakhir ada contoh puisi dari writing in the profession. Dan kalau writing in the profession bersama Mem Lien Belchan. Berlangsung melalui asinkronus, yaitu melalui uploadan material dan juga tugas-tugas di classroom. Dan ini adalah contoh kegiatannya, ada modul 1-3 dan juga beserta tugas-tugasnya. Lalu yang terakhir ada Foundation of English Language Teaching and Learning. Di mata kuliah Foundation of English Language Teaching and Learning juga melakukan posting materi dan juga tugas-tugas di Google Classroom. Dan saya akan memaparkan, saya akan menyebutkan tentang, sorry. Tentang nilai-nilai saya, tapi saya tidak memasukkannya ke PPT. Jadi untuk nilai Structures of English yang sudah dikonversi, saya mendapatkan nilai UTS 90 dan juga UAS 89. Lalu yang di Technical Writing and Profession, saya mendapatkan nilai UTS 83 dan juga nilai UAS 84. Lalu nilai Children and Adolescent Literature, saya mendapatkan nilai UAS 82 dan juga UTS 83. Dan ini adalah masalah saya saat berkuliah di DIMSU, English Language Teaching and Learning Course. Karena saya terlambat untuk mengumpulkan Google Classroom, tapi saya sudah berkomunikasi dengan dosennya. Saya kesempatan kedua untuk mengumpulkannya, dan segera saat itu juga saya mengumpulkan tugas-tugas saya. Dan berikut adalah contoh-contohnya, ada gambarnya. Ada 15 total tugas yang langsung saya kirimkan kepada dosen tersebut. Dan setelah ini, saya memfollow up lagi dengan memberikan private chat kepada dosen tersebut.
saya menyampaikan kembali lagi bahwa berterima kasih kalau sudah memberikan kesempatan dan saya sudah mengirimkannya. Dan kemarin saya juga mengirimkan email lagi kepada dosen yang bersangkutan, tapi sampai sekarang belum ada balasannya. Dan ini adalah learning agreement yang di awal saya kerjakan dan juga tanda tangani dengan pihak KUI. Di sini saya terlampir SKS dari Dimsu dan juga dari UKI. Yang di gambar ini adalah dari Dimsunya, lalu yang di atas konversi ke UKI-nya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, terima kasih Robert. Mungkin bisa unshare ya. Yes. Oke, mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Ibu Aci ya untuk menanggapi. Baik, Kak Bene. Jadi Robert ini, Robert, terdengarkan suara saya? Iya, terdengar, Me. Iya, Robert, ini berarti kamu satu nilai yang belum keluar ya? Iya, satu nilai, Miss. Oke. Baik, ini nanti untuk satu bagian nilai yang belum keluar, itu nanti memang kami akan serahkan sepenuhnya kepada Kaprodi untuk memberi penilaian final. Dengan karena kemarin permintaan dari Dimsu adalah kita mengadakan seperti sidang seperti ini, jadi seperti diskusi dan menyampaikan permasalahan yang ada, sehingga kami bisa report ke Dimsu untuk kalau kita sudah menyelesaikan program, maksudnya konversi dari penilaian yang belum keluar. Jadi tadi yang belum keluar bagian apa, Robert? Bagian Foundation of English Language and Teaching. Oke, satu ya, berarti satu poin yes. Ya. Mm-mm. Baik, Miss Mika, mungkin ada yang mau ditambahkan, Miss Mika? Dari sastra Inggris ya, Robert? Ya, betul, ma'am. Oke. Okay. Iya, jadi ada dua hal mungkin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, benar bahwa satu mata kuliah Robert, khususnya bagian final test, tidak ada nilainya. Dan Robert sudah mengakui penyebabnya adalah keterlambatan, terlepas memang dosennya memberi kesempatan gitu ya, dan dia sudah melakukannya, tapi kita tidak tahu dan tidak mau juga sih menyalahkan siapapun di sana. Jadi saya mungkin lebih melalui sidang ini lebih mohon izin aja untuk saya akhirnya yang menilai final test-nya gitu, melihat dari semua kelengkapan yang Robert berikan, tapi mungkin juga konsekuensi karena keterlambatan Robert. Mungkin itu aja sih kalau feedback yang bisa saya sampaikan, karena toh midterm test-nya kan sudah ada nilainya, dan untuk semua mahasiswa DIMSU kan hanya dua komponen, midterm dan final test, jadi mungkin saya hanya akan adjustment nilai final test-nya sesuai dengan tugas-tugas yang Robert kirimkan tadi. Mungkin bisa Robert kirimkan juga ke Miss untuk final test yang terakhir yang kamu upload tadi, itu mungkin kirim, lalu nanti kalau memang sidang ini memutuskan diserahkan sepenuhnya kepada saya sesuaikan dengan hasil dan juga dengan pastinya konsekuensi keterlambatan Robert. Itu aja Miss Aci, kalau dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Miss Mika. Mungkin ada masukan juga dari Pak Haposan. Baik, terima kasih Miss Aci. Saya tidak banyak mungkin ya, karena ini programnya adalah kredit transfer ya, untuk mata kuliah harusnya tinggal disesuaikan saja dengan CPL mata kuliah asal dengan yang ada di akan dikonversikan di UKI. Hanya saja ini masukan saya buat Prodi maupun juga di KUI untuk kedepannya, kalau misalnya ada mahasiswa dengan kasus yang sama, ya sebenarnya kan itu sama dengan kasus juga banyak yang ditemukan oleh mahasiswa UKI yang ada, nilainya invalid kan tidak lengkap. Ya dia fail sebenarnya, gagal sebenarnya. Kalau dari saya sih. Betul. Ya, cuma kalau misalnya dari Prodi merasa perlu mempertimbangkan tugas akhir yang sudah diserahkan, yang tidak diberikan itu bisa dinilai oleh Prodi, ya it's okay sih, gak apa-apa. Cuma untuk ke depan sebaiknya tidak lagi gitu ya. Kalau dia memang di sana gagal, ya gagal aja gitu. Lagi itu sih dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Karena keterlambatan ya sebenarnya. Memang kemarin ada beberapa sih mahasiswa yang
belum mengumumkan pada waktu ya yang diberikan ya. Memang kalau di internasional itu kan sebenarnya tegas sekali. Namun kalau di UKI kita masih bisa mundur-mundur, dosen ini sangat fleksibel. Nah, semoga nanti ini jadi pembelajaran bersama, terutama untuk Robert ya, untuk kedepannya, untuk program-program yang kita jalankan, apalagi internasional. Jadi kami pasti akan membantu, Kaprodi pasti akan membantu gitu ya. Nah, jadi nanti kami serahkan kepada Kaprodi ini untuk menentukan nilainya untuk Robert, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Haposan, terima kasih banyak Miss Mika. Oke, Robert, nanti hasilnya dari Miss Mika akan diserahkan ke KUI karena kami akan kasih nilainya lagi ke Dimsu. Kayak gitu ya Miss Mika ya. Yes. Iya, yeah, baik Miss. Kalau ada formnya lebih baik dikasih, tapi kalau cuma mau butuh saya kasih angka nanti WA aja berarti. Iya Miss, angka aja nggak apa-apa, WA aja, karena formatnya nanti akan kami susun. Format resminya, karena ini kan kita modelnya adalah report. Seperti yang disampaikan Pak Haposan, sebenarnya mereka fail gitu kan. Namun, karena satu dan lain hal, kita punya pertimbangan. Kami juga kemarin defense ke Dimsu, jangan dong difailin, mahasiswanya udah join dan sebagainya. Makanya jadilah hari ini gitu ya. Jadi kita berjuang bersama-sama nih buat nilai kalian gitu. Karena kan kesalahan tidak 100% sebenarnya ada di mahasiswa dan ya seperti itulah ya proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu untuk Kak Bene karena masih dua lagi ya Kak Bene ya. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke Marcel. Marcel nanti langsung kasih tahu aja kendalanya Marcel seperti apa. Begitu ya. Oke. Oke, Kak. Ya, coba deh kamu share screen. Oke. Jadi masalah saya itu adalah pemberian nilai saya. Jadi saya udah dapat nilainya, semua nilai saya. Cuman saya masalahnya adalah di nama saya. Jadi ketika ada pemberian nilai pada kelas Children and Adolescent Literature, saya dapat nilainya itu dengan nama Google saya, yaitu adalah Jack Hartman. Saya udah membuat tugas saya dengan nama asli saya, tapi bukan Jack Hartman, tapi saya namanya tetap dimasukkan Jack Hartman dalam penilaian saya. Saya juga udah coba ini apa meng-email dosennya, tapi tidak dijawab. Dan saya juga sudah itu melapornya ke WA. Ya itu semua yang sudah saya lakukan untuk itu memperbaiki masalah saya. Ada berapa mata kuliah, Marcel? Ada dua mata kuliah saya yang saya ambil, ada dua. Children and Adolescent Literature sama Language and Media. Boleh tetap di-show aja, Marcel, PowerPoint-nya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi bagian yang sama di-skip ya, supaya tidak berulang. Ya. Maaf, tunggu sebentar. Ya, ini mata kuliah saya yang saya ambil. Yang satunya lagi. Saya udah dapat nilainya ini dan namanya nama asli saya, bukan nama Google saya. Dan pemakaian yang dipakai itu adalah Facebook Messenger daripada menggunakan Google Classroom. Dan di Facebook Messenger saya memakai nama asli saya. Marcel, by the way, ini nama Facebook username kamu itu Jack Hartman juga? Kalau di Facebook saya tidak, saya namanya nama asli saya, Marcelino Jeremia. Oke, okay. Dan dosen kamu tahu ya? Hartman itu Marcelino. Iya, karena saya kalau misalnya saya ngomong ke email,
Saya pakai jakartuan saya. Semua email saya. Oke. Dan ini nilai-nilai saya. Yang saya udah ini. Di tugas-tugas saya juga saya udah kasih nama saya. Tadi saya udah bilang. Tapi kayaknya emang itu. Mungkin nggak dilihat namanya, cuma langsung tugasnya aja. Itu aja sih yang saya mau tunjukin. Oke, baik. Langsung aja ya, Marcel ya. Ya, oke, jadi kamu intinya nilai sudah keluar semua. Sudah. Namun di transkrip yang diberikan di IPSU, nama kamu Jack Artman. Ya. Karena benar. Itu nama Gmail kamu ya. Ya. Nah, ini juga pembelajaran buat kita ya, karena semua serba online. Jadi mungkin karena kamu mengirim tugas-tugas melalui email ya, dengan ya. Nama Jack Artman ini. Iya. Nah, itu sebabnya ya, jadinya patokan dosennya adalah Jack Artman. Oke, nah untuk kedepannya Marcelino bisa membuat email dengan nama. Kamu terinspirasi dari siapa ini, Jack Altman? Ini nama akun luar negeri saya. Wow, jadi kamu punya akun tersendiri kalau di luar negeri. Ada-ada saja sih. Maaf. Iya. Kalau di dalam negeri namanya Marcelino Irenia ini. Padahal papa kamu bangga loh sama nama ini. Enggak, saya emang itu. Di luar negeri kan emang bahaya kalau saya ngasih tahu nama asli saya. Jadi saya pakai nama itu. Palsu. Kamu bikin akun apa aja di luar negeri? Jangan jual macam-macam loh. Keluar negeri loh, ntar ditangkap loh. Ya, teman saya di luar negeri semua. Miss. Oh, pasti kamu ini ya, kayak game gitu ya. Kayak akun game atau akun apapun di luar negeri gitu ya. Kalau ketahuan nama asli saya, ya bahayanya kan takutnya itu. Hal-hal bisa yang dilacak, penting gitu ya. Iya, saya takutnya itu. Iya, bisa dilacak. Oke. Oke. Apapun alasannya ya, Jack. Jack lagi kan. Marcelino. Saya pusing nih jadinya. Saya bukan dosen, namanya bingung. Iya, Marcel, gini. Jadi, lucu banget ini kejadiannya soalnya. Jadi gini, Marcel. Kalau untuk akademik, usahakan kamu punya email khusus yang memang formal ya. Jadi kan kalau akademik itu kan kita pasti, penipuan-penipuan itu ya mungkin tidak segitu gede ya, daripada kita misalnya main game atau apapun lah itu ya, aplikasi internasional seperti itu. Jadi next, kalau kamu misalnya punya ikut program internasional lainnya, buatlah email baru yang memang pakai nama kamu full, dan itu yang didaftarkan untuk mengikuti semua program-program internasional yang kamu jalankan. Jadi seperti itu kali ya kalau dari saya ya, Marcelino. Oke, Bu. Iya, jadi untuk convert ini tidak sulit ya untuk Kaprodi. Nanti mungkin ada tambahan dari Bu Mika, tapi kami akan request ke Dimsu untuk menggantikan namanya dengan nilai yang ada, dengan nama asli kamu ini ya, Marcelino Yeremia Ardana ini ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin dari Bu Mika. Ya, terima kasih. Yang pertama, karena saya yang konversi nilai, untuk klarifikasi hanya satu mata kuliah yang menggunakan nama Jack Artman ya, bukan keduanya. Jadi satu mata kuliah saya memang menemukan nama Marcelino, dan mata kuliah yang lainnya yang saya anggap sebelumnya tidak ada nama Marcel, akhirnya saya laporkan, ternyata setelah saya panggil, ternyata Marcel bilang, ya itu nih saya si Jack Artman itu gitu ya. Jadi untuk itu clear, dan karena RO segera harus dimulai sewaktu 2 minggu lalu ya, jadi dan saya tahu
setelah Marcel menunjukkan begitu banyak buktinya bahwa dia adalah Jack Artman itu, maka saya sudah mengkonversinya. Lebih ke pemberitahuan saja bahwa saya sudah mengkonversinya tepat seperti apa yang dia peroleh di kedua mata kuliah, atau di mata kuliah kedua yang menggunakan nama Jack Artman. Tapi mungkin yang saya harapkan juga melalui sidang ini adalah sebuah klarifikasi dan juga konfirmasi resmi bahwa di mata kuliah tersebut Marcelino lah yang kita keluarkan mendapatkan nama itu. Mungkin lebih ke situ aja. Terima kasih Miss Aci. Untuk Marcel, saya sudah omelin, dan tolong yang dibilang Miss Aci diingat, kalau belum membuat, paling tidak hari ini hari terakhir kamu ya untuk memakai Jack Artman untuk kepentingan akademik ya. Jadi saya tidak mau tolerir lagi ketika ada kendala akademik baru yang nanti muncul karena kamu menggunakan email yang berbeda gitu ya. Jadi buatkanlah akun khusus untuk keperluan akademik yang memang menggunakan your real name. Itu aja ya, Sel? Iya, yeah, Miss. Baik. Thank you. Silakan Miss Aci. Thank you Miss Mika. Oke, mungkin dari Pak Haposan ada tambahan, Pak? Kalau dari saya cukup sebenarnya, Miss Aci, untuk tadi sama ya, jangan digunakan lagi nama itu untuk kepentingan akademik. Tapi untuk kepentingan lain ya, untuk komersil dan sebagainya, secara legal boleh tuh kamu ajukan ke permohonan ke pengadilan negeri atau ke mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual ya, untuk nama Jack Arpen itu kamu tetap bisa pakai. Itu aja sih, saran dari saya. Ya, daripada nanti Jack Artman atau nama orang lain gitu ya. Ya, berarti kalau punya buku sastra pakai nama Jack Artman mungkin lebih menjual nanti. Kayak artis gitu ya, pakai nama lain, nama panggung lah istilahnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, hati-hati juga nih Marcelino buat masukan tambahan, kalau kamu traveling ke luar negeri atau dengan paspor dan sebagainya gitu-gitu juga harus hati-hati ya. Harus nama asli yang sesuai akta kelahiran dan paspor yang dipakai. Oke, siap, Bu. Oke, baik. Thank you, Marcelino. Kak Bene, mungkin bisa lanjut. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Marcel. Mungkin bisa stop sharing. Kita bisa langsung ke Unika. Halo, Unika. Iya, halo Kak. Iya, silakan ya, coba di share screen dulu deh PPT-nya. Iya, terlihat tapi suaramu agak kecil ya, mungkin bisa diperbesar. Masih kecil ya Kak. Oke. Unika, suaranya tidak terdengar nih. Tunggu sebentar, Kak. Apakah terdengar, Kak? Iya, terdengar. Kak, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah gimana untuk di program City. Di sini saya mengambil 3 mata kuliah, yang pertama 9 SKS. Untuk 2 mata kuliah lain sudah ada dapat nilainya, sedangkan ada 1 mata kuliah yang belum mendapatkan nilai. Nama kelasnya Kapur Journalism di TIMSU MLUC. Lalu ini aktivitasnya dimulai tanggal 2 Oktober 2022. Kebanyakan proses pembelajaran kelas dilakukan dengan asinkronus di Google Classroom. Lalu ini adalah screenshot dari hasil nilai dan komen dari dosen di email. Ini tanggal 11 Januari 2023 untuk tugas pertama. Lalu ini adalah screenshot yang tugas kedua
itu sudah ada di Kasimba dan komen, lalu di screenshot dalam tugas selanjutnya. Lalu setelah tugas ini yang tugas terakhir final test juga sudah diberi nilai dan diberi komen. Dan jadi sih masalahnya adalah semua tugas telah saya lengkapi dan sudah saya kerjakan tepat waktu dan sudah diberi nilai di SS di screenshot sebelumnya tadi, tapi nilai dari kelas kejurnalisan belum keluar dan saya juga sudah langsung menghubungi dosennya langsung di messenger. Saya katanya kata dosennya juga dia sudah menghubungi dan submit grade-nya ke koordinator di DIMSU, tapi belum ada update. Saya juga barusan hari ini tadi siang menanyakan langsung di messenger tentang updatean grade-nya, tapi katanya masih di koordinasi dengan DIMSU di sana. Oke, baik Yunika. Yunika, kamu terlambat nggak mengirimkan tugas-tugasnya? Tidak, Mem. Semuanya dikirimkan, dikerjakan dengan tepat waktu. Yang belum keluar nilai apanya? Tugas, midterm, final term, apa semuanya? Semuanya, Mem. Semuanya sudah dikerjakan dan itu juga sudah diberikan langsung oleh dosennya lewat tadi yang dari email ini. Oke, berarti nilai sebenarnya udah keluar semua ya? Dari baik tugas, mid maupun final udah keluar semua, seperti itu kan? Iya, tinggal dilaporkan. Hanya saja memang belum ada di transkrip, itu kan? Iya, berarti kami akan menyerahkan hasilnya untuk keputusannya, untuk conversionnya ada di Bapak Kaprodi. Nanti kalau sudah ada nilainya, Pak Male bisa WhatsApp aja ke saya, nanti kami susun dengan sesuai format yang ada untuk merequest transkrip untuk Unike. Seperti itu ya, Unike berarti ya? Oke. Mungkin ada tambahan dari Sir Henry sebagai Kaprodi? Maksudnya gimana Bu Asih? Jadi nanti dari dosen dari DIMSU itu kirim langsung ke saya. Unika sudah punya nilainya, Sir. Nanti Unika berarti perlu ketemu sama Sir Henry atau kalau boleh by WhatsApp atau by email, terserah Sir Henry maunya seperti apa. Nanti Unika laporkan itu nilai-nilai yang sudah dikirimkan ke email Unika atau bisa di forward juga ke Sir Henry emailnya. Nilainya itu daftar apa nilai-nilai yang sudah dikasih dosennya itu Unike. Terserah Sir Henry, Sir Henry meminta Unike untuk seperti apa melaporkannya ini. Dia udah keluar semua Sir nilainya. Kendalanya Unike ini kan tinggal satu ya yang belum. Ini bukannya laporan Unike ke pihak DIMSU-nya bahwa dosen yang mengampu mata kuliah itu sudah menyampaikan ke pihak DIMSU tapi DIMSU-nya yang belum kasih ke KUI gitu loh. Bukan begitu kah? Gitu nggak, Unike? Seperti itu atau bagaimana? Udah keluar semua atau ada yang belum sih? Tadi katanya udah keluar semua. Sudah keluar semua, Mem. Katanya juga dia sudah submit grade-nya ke koordinator di DIMSU-nya. Oh, karena kalau di sana itu Sir Henry modelnya adalah dosen, lalu ada koordinator mata kuliah, ada koordinator school lagi, mungkin nyangkut di koordinator school-nya. Unike, iya. Tapi kamu tahu poin nilainya? Maksud saya gini loh Bu Asri, kan yang nilai-nilai yang lain kan terkoordinasi melalui KUI, send to outlooknya dosen-dosen atau kaprodi untuk mentransfer. Kan si Unike ini kan tinggal satu mata kuliah yang belum didapatkan dari DIMSU. Pihak DIMSU belum mengirimkan ke KUI. Namun secara pribadi si dosen yang mengampu mata kuliah A tersebut, mata kuliah apa ya Unike? Mata kuliah kelas kampus jurnalism, Sir. Jurnalism ini, si dosen yang DIMSU itu yang mengampu mata kuliah jurnalism itu kan dia sudah berkomunikasi dengan pihak koordinator DIMSU. Dan dia juga mungkin sudah kirim screenshot ke emailnya si Unike ya. Harusnya kan
biar resmi bahwa itu adalah dari KUI gitu. Itu sih maksudnya. Tapi Nika tahu juga nggak nilainya? Yang saya tahu hanya nilai ini, Mem. Yang dari Gmail ini. Iya, tapi kamu tahu kan poinnya? Iya, Mem. Berarti sebenarnya kamu sudah dapat kan nilainya di situ? Miss Aci, kayaknya kita lagi ini deh, sorry ya, ikut nimbrung. Kayaknya lagi enggak yang unique maksud beda sama yang Miss Aci maksud. Unique, kamu tahu enggak nilai UTS dan UASmu yang sudah diramu oleh dosennya? Enggak tahu kan? Nggak tahu Miss Aci, jadi dia hanya punya bukti semua penugasan-penugasannya inilah nilainya. Cuman kan kita nggak tahu ini tuh di rata-rata ini berapa, terus ininya ada berapa aktivitas kan, yang mana masuk UTS, yang mana masuk UAS kan, kita nggak tahu gitu Miss Aci. Maka dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau aku boleh kasih usul, kalau memang Dimsu sudah sekarang kan gini Bang Male, Dimsu ini sekarang sudah mau tutup buku lah, udah terserah kalian, berapapun kalian bilang udah kami setujuin. Jadi Bang Male kasih aja lah nilai yang bagus sudah buat si Unike ini untuk UTS dan UASnya. Diperhatikan aja itu rata-ratanya itu Bang, karena mereka udah nggak mau lagi mengecek, melihat gitu. Berbeda kalau misalnya Unike bisa minta tolong hubungi dosennya, fotokan aja nilai yang dia kirim ke ininya deh, yang dia kirim ke koordinatornya, supaya Bang kaprodimu nggak merasa berdosa gitu kan. Mana tahu you deserve to get 85, nanti Bang Male bikinnya cuma 85 kan, nah kan sayang juga. Atau sebaliknya gitu, kalau masih memungkinkan kamu minta foto aja, karena ada di sastra beberapa yang kami melakukan itu. Jadi mahasiswa kami meminta foto nilainya aja dari dosennya, nilai yang dia serahkan kepada kampusnya kan ada UTS, ada UAS. Nah, itu yang difoto dan saya akuin itu aja gitu. Mungkin sekedar share aja ya. Tapi terserah Bang Male gimana keputusannya. Terima kasih. Thank you Miss Mika. Tapi tadi Miss Mika anak yang dari prodi Miss Mika yang tadi nge-share hanya fotonya itu sudah keluar kan di transkrip? Sudah, kan sastra kan 28 anak. Wow, yang bermasalah itu banyak Miss Aci, tapi masalahnya bukan karena mahasiswanya, ada yang tadi sudah dikirim dosennya ke sana, ternyata enggak nyampe ke kita. Jadi supaya enggak ribet, udah langsung aja foto nilainya dari sana, dan tapi anakku kusuruh juga lapor ke KUI kok. Jadi harusnya KUI sudah punya arsipnya juga, cuman arsipnya dalam bentuk foto jadinya, bukan resmi kayak dokumen yang lain gitu. Foto bawa persis UTS dan UAS seperti yang ini, tapi foto, nggak ada dokumen PDF-nya gitu. Itu langsung dari dosennya, karena dia merasa sudah dikirim ke KUI-nya mereka. Berarti nanti dicatat ya Kak Bene, untuk data mahasiswa-mahasiswi yang namanya belum keluar di transkrip resminya Dimsu, jadi sekalian kita susulkan nanti. Ya. Tapi ada fotonya. Harusnya ada kan Ben, beberapa mahasiswa gue yang kirim fotonya. Berta mewakili 3 orang. Terus si satu lagi ada, pokoknya ada, berarti ada 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah gitu yang cuman foto. Berta, Petra sama si Trivena kan? Terus ada satu mata kuliah lagi deh. Ntar aku sambil inget-inget. Miss, untuk yang tadi foto transkripnya itu, lanjutannya adalah waktu itu aku minta Berta untuk email dosennya untuk memberikan scan PDF-nya. Iya, PDF-nya. Oh, dan mereka lakukan? Iya, dan akhirnya kita udah dapatkan arsip. Oh, good. Iya, tapi kan intinya kan kita melalui dosennya kan, nggak melalui KUI-nya. Karena kalau melalui KUI-nya mereka udah mulai pusing, udah kewalahan, udah masuk periode berikutnya gitu. Jadi aku nggak, udahlah pendekatan pribadi ke dosennya, karena toh dosennya punya, jelaskan di foto, ternyata sekarang sampai scan-nya ya. Berarti udah aman nih. Mungkin bisa ditiru Unike, mana tahu dosennya punya kesan yang baik sama Unike, kayaknya nggak masalah deh, cuma sekedar foto doang. Supaya Pak Male nggak menerka-nerka ya kan, Bang Male.
Iya, oke, okay, thank Katanya you, Miss Pak Lisa. Malik ke-kick dari Zoom, tolong di ini. Sinyalnya ya di atas ya. Oke, okay, thank you, Miss Mika. Yunika, udah coba kontak dosennya ya, minta dikirimin PDF maupun foto dari nilai totalnya, baik tugas, midterm, final? Iya, baik, Mem. Nanti saya coba hubungi dosennya. Tapi kamu sudah pernah ngirim belum sebelum, sudah pernah minta belum sebelumnya? Belum pernah minta sebelumnya. Oh, belum pernah dihubungin lagi ya? Ya udah nanti dihubungi aja ya. Iya, baik, Mem. Tapi mungkin karena ini hari terakhir, langsung di-A-in dulu aja, Bang Male. Udah pasti A itu, nilainya tadi bagus kok itu 8, 9, 54, 60. Iya, bagus-bagus memang nilainya, cuma tinggal ya, daripada nanti ditutup nilai kan. Iya, itu dia. Karena kita menyesuaikan dengan tanggal apa jadwalnya Uki dan juga kita report ke sana lagi seperti itu. Gitu kali ya Yunika kalau dari kami. Mungkin dari Bang Hendri masih ada yang mau ditambahkan? Miss Aci, mungkin siapa namanya Yunika, kamu bisa ke slide nomor 10 nggak? Itu kamu percakapan sama dosenmu kan ya? Itu apa? Kamu minta apa berarti? Ini yang saya minta, ya masalah waktu itu karena nilainya belum keluar, jadi saya langsung hubungi di Messenger langsung. Berarti kamu sudah pernah minta dong? Tapi belum pernah minta langsung nilainya coba kirim ke saya, tapi minta langsung itu gimana kabarnya tentang nilai saya. Ini cuma pemberitahuan belum masuk gitu loh, Ben. Oke. Okay. I understand there may be various factors. I really hope you kindly give the grades. Atau dibantu aja Ben, dinarasiin. Intinya adalah keputusan KUI Dimsu dan ini adalah tidak lagi memberikan gini-gini. Namun sampai sekarang UKI masih memperlukan, bolehkah dikirimkan gitu loh. Harus dikasih tahu backgroundnya kenapa, karena dia masih yakin dia sudah kirimkan kan, tapi masalahnya memang udah diputuskan KUI Dimsu kan, mereka nggak mau ngurusin lagi nilai-nilai yang semester lalu udah diserahkan sama UKI gitu. Jadi mungkin dibantulah Miss Aci ininya menarasikan ya, nanti si siapa namanya Yunika tinggal kirim aja gitu, langsung kontak dosennya aja ya. Oh iya, Yunika, ini yang kampus jurnalism ini di mana? MLUK, NLUK, atau SLUK? Di MLUC, Kak. Di MIT ya? Hah? MIT ya? MIT La Union? Iya, di MLUC. Oke. Okay. Oke, okay, berarti di MIT. Okay. Baik, thank you. Pak Haposan, ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, paling mohon kepada Bapak Ibu Kaprodi ya, bisa langsung menginput nilai ketiga mahasiswa ini karena nanti keburu close. Hari ini benar-benar terakhir ya Pak dari HPA? Sebenarnya jam 2 sih, cuma ini masih saya cek terakhir masih belum ditutup. Iya, karena aku minta dari kemarin udah telepon Bu Eden, minta tolong dibuka oke, terus sore karena ya. Tunggu nilai, iya. Oke, paling itu sih. Oke, baik, makasih Pak. Berarti Yunika kamu bisa kirim itu ke kapan ke Sir Henry nilai yang totalnya itu? Iya, Mem. Kamu bisa kira-kira bisa dipastikan nggak dapat dari dosennya itu gimana? Kapan? Nanti saya coba hubungin lagi ke dosennya langsung hari ini. Kamu posisi di mana Yunika? Lagi di luar, Mem. Enggak, maksudnya di Jakarta atau di mana? Lagi di Jakarta, Mem. Oke, sudah di Jakarta ya memang? Iya, Mem. Oke, baik. Ya sudah, kalau begitu mungkin Yunika, untuk Yunika kami tetap tunggu, tapi harus hari ini Yunika gimana itu? Karena terakhir kan hari ini tuh nilainya. Iya, baik, Mem. Oke, ditunggu ya Yunika ya, nanti bisa menghubungi KBNE ya untuk nilainya. Bukan, menghubungi kaprodinya sehingga nanti bisa diminta juga laporannya sehingga kita juga minta transkrip kamu ke Dimsu ya.
Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi masukan, saya kembalikan ke Kak Beni ya. Oke, baik. Berarti mungkin sudah selesai ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini terkait permasalahan mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti program ICT tahun 2002 di DIMSU Filipina. Baik Bapak-Ibu, mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya undang untuk dapat membuka kamera sekali lagi untuk kita bersama dapat melakukan foto. Mungkin saya minta bantuan Andrew ya, untuk memandu. Oke, baiklah. Buat teman-teman mahasiswa, Bapak-Ibu semua, saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Male nggak ada join lagi ya, Kak Bene? Atau oh iya. Waiting list? Nggak ada? Mungkin terlempar lagi, Kak. Oh, oke, baik. Sudah habis sih. Ya. Baik, Bapak-Ibu, mungkin sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita bersatu dalam doa. Mungkin bisa minta bantuan Disha untuk menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini. Tuhan, kau telah lancarkan segala urusan kami di sidang konferensi FKS ini. Tuhan, kiranya kau juga lancarkan segala urusan kami sampai nanti sore juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ini ada Pak Male sih bergabung nih. Ya udah foto yuk. Nah, Pak Male, kita foto bersama lagi ya Pak, dari ulang tadi Bapak soalnya tidak ikutan. Open lagi. Oh oke, udah ada Pak Male. Oke, mungkin Robert sudah open cam? Paraki. Sudah ada itu. Apa Bu Asri, Mem Asri, Mem Aci, kenapa? Iya. Ya. Oke, sudah ada ya. Mungkin langsung aja deh, nanti Andrew langsung screenshot ya. Mari Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Uki unggul, soalnya Pak Male sudah Uki unggul itu. Oke, mari posenya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Baik, terima kasih. Pak Posan. Terima kasih. Tadi Bang Arya sudah cabut ya jika ada ya. Art banget. Thank you ya. Masih ada Pak. Terima kasih Miss Aci.